Oke guys, ini menu yang kita masak tadi ya. Oke. Hello guys, welcome back to my channel guys ya. Oke, video kali ini kita memasak guys ya, kita memasak. Oke. Di sini saya ada isi ayam guys ya. Yang ini isi ayam saya sudah potong. Ini ayam tua ya. Yang ini daging ayam tua saya sudah siap potong, siap bersih. Sekarang tinggal masak saja ya. Oke, menu kita hari ini kita mau masak ayam tua bersama dengan sayur cangkok manis guys ya. Nanti kita akan petik fresh sayur cangkok manis ya. Oke, sebelum itu kita teruskan dulu masak ayam kita guys. Kita masak dahulu ya. Oke, tonton videonya sampai habis guys. Menu ini simple saja. Di sini saya guna halia, bawang putih dan juga bawang merah ya. Nah, yang ini halia, bawang putih dan juga bawang merah. Sedikit minyak ya untuk menggoreng bahan-bahan yang saya guna, dan nanti saya guna perasa Maggi guys. Oke, di sini saya sudah ada kuali. Oke, saya terus panaskan ya. Saya masukkan minyak. Dan saya masukkan bahan-bahan yang tadi. Saya masuk semua ya. Yang ini masuk. Oke, teruskan menonton sampai habis guys. Nanti kita mau petik cangkok manis ya. Kita petik fresh. Sementara yang ini nanti kita masak ayamnya dahulu. Yang ini kita tumis sehingga naik bau ya. Oke, sekarang saya masukkan ayam tua tadi ya. Kita biarkan dia goreng dahulu ya. Oke, di sini saya ada air putih. Saya akan buat ini sup.
Oke, dan kita tutup. Kita tunggu dia mendidih. Dan nanti kita akan campur sayur cangkok manis. Oke, jom kita petik fresh sayur cangkok manis dahulu, sementara kita tunggu ayam kita mendidih ya. Jom. Nah, sementara kita menunggu ayam kita mendidih. Yang ini tadi ya. Nah, sementara kita menunggu dia mendidih, kita akan petik cangkok manis dahulu. Kita petik fresh ya. Cangkok manis dia di sebelah sini. Nah. Oke. Oke, guys, saya akan petik cangkok manis dia ya. Dan kita letak di sini. Oke, kita sudah siap petik ya. Tada. Oke, sekarang kita cuci dan nanti kita akan masak bersama ayam tua kita. Teruskan menonton video kali ini sampai habis, guys. Menu kita ayam tua masak dengan sayur cangkok manis. Oke, guys, ayam kita sudah mendidih ya. Oke, ini cangkok manis yang kita petik tadi ya. Cangkok manis yang kita petik tadi. Saya tidak buang batang dia, guys ya. Kita masak dengan batang dia. Nah, dan terus masukkan ke dalam. Oke, di sini saya terus campur Maggi cukup rasa ya. Oke, sesuai selera. Oke, saya tutup sebentar ya. Kita akan buka lagi nanti dan jangan lupa rasa dia. Oke, yang ini kita tutup sebentar saja tadi ya. Sekarang kita mau rasa ya. Hmm.
Oke. Kita siap sudah. Ayam kita sudah masak, sayur kita sudah masak. Kita padamkan api. Nah, yang ini cangkok manis kita tadi ya. Ayam kita tadi bertelur, guys. Nah, sayur cangkok manis ini sebab kita masak dia dengan batang-batang, rasa dia memang, kepada yang belum pernah coba boleh coba ya masak cangkok manis. Yang ini boleh tukar dengan ayam biasa juga, guys ya, ayam yang kita beli di supermarket ya. Yang ini tadi saya guna ayam tua, memang agak sedikit liat ya, tapi isi dia jauh lebih sedap dari ayam yang di supermarket. Yang ini masa makan baru kita buang dia, batang dia. Nah, oke. Telur dah, guys. Nama nono deh dia. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita ah.
Au. Siap enggak? Nggih. Au. Oke. Al. Anu jauh ah dia aja pusing ke. Nggih. Oke. Baby Ado main basikal guys. Tadi dia sudah minum sup saja ya. Oi. Au, gimang. Nah. Baby Ado kita guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan tekan subscribe kepada yang belum menekan subscribe di channel saya ya. Kepada yang selalu menonton channel saya, terima kasih guys. Oke, kita jumpa lagi di next video. Saya sambung makan ya. Ya ini saya akhiri dahulu. Kita jumpa lagi di next video dengan video-video terbaru dari saya.